وبعظمه في الدارين آمين. وقال غيره: من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي. ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي. ما برد الطاعة ما ناله في طاعة الله وما زالت. Berkata oleh yang lain daripada ulama yang dahulu, man arafallah, barang siapa sudah diberi makrifat kepada Allah, falam tughni ma'rifatullah, maka tiada merasakan kaya akan hatinya oleh makrifatnya kepada Allah itu, pada kasyafi, maka itulah orang yang bersangatan cilaka. Di sini menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling besar, bahkan disebut surga di dalam dunia, adalah makrifat kepada Allah. Kalau diberi makrifat, masih aja lagi hendak mencari-cari yang lainnya, karena merasa baluman lagi sugih hati, itulah orang yang nyata cilakanya. Artinya, namun pangkat dan raja tinggi, duit banyak, bini banyak, anak banyak, tetapi kada diberi makrifat, maka itu orang susah dan fakir. Sebaliknya, apabila diberi makrifat kepada Allah, walaupun tiada bisi yang demikian tadi, maka itulah orang nang kaya, nang sugih ngarannya. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina, apa sesuatu yang diperbuat oleh hamba dengan mencari kemuliaan dengan jalan kekayaan dunia. Kalau manusia mencari kekayaan dunia untuk kemuliaannya, apa yang diperbuatnya? Sedangkan wal izzu kullul izzi lil muttaqin, kemuliaan yang sempurna diberikan kepada orang yang takwa, bukan diberikan kepada orang yang kaya. Coba lihat orang sufi, kadada tenangnya, tambah sugih, tambah daur, tambah repot. Kalau orang takwa kepada Allah, biar makan tunggal suapan aja, tenang, lapang. Jadi kita namun hendak tenang, hendak mulia, takwa kepada Allah. Kadada lainnya, jalan cuma satu, takwa. Disitulah hendaknya kemuliaan, disitu hendaknya kekayaan. Ma darra dattaati ma nalahu fi ta'atillah wa ma dalaki. Ma darra ay la yadurru, tidak memberikan kamu daratan. Dattaati akan orang yang mempunyai ta'at, ma nalahu, oleh apapun yang mendapat kepada dirinya. Apa yang menimpa kepada orang yang ta'at kepada Allah, tidak kamu daratan. Balakah datang kepada orang yang taat kepada Allah, itu bala-balaan hasanah, bala yang menambah kebaikan, bukan bala yang menjadikan kemudaratan. Bala datang kepada orang taat, ya sudah menjadi kebaikan, apalagi nikmat. Jadi ringkasnya, orang yang taat kepada Allah ini untung terus, dapat bala kah untung, apalagi dapat nikmat, dua-duanya. Ta'atillah wa madarafi, dan apa yang didapatnya. Kata babakuhum ala ma'zil kubur, sebahagian orang menulis di kubur, laisa zadun siwat tuqa fa'udhihinhu awda'i. Ini tulisan di kuburan, tidak ada bakal selain dari takwa. Ambil olehmu daripada takwa, atau engkau tinggal akan takwa itu. Suka pilih. Sangu di dalam kubur dan seterusnya takwa. Kurang suki ketinggal ulah duitnya. Kurang bisi bini banyak pang ketinggal dia di rumah munnya mati. Bisi anak pang ketinggal. Nang tabawa hanya takwanya. Maka barang siapa diberi Tuhan banyak takwa, itulah orang yang sugih di dunia, sugih di kubur, sugih sesudah bangun di kubur, sugih pulang di dalam surga. Nah, mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah supaya nafsu kita ini mau mundur. Mundur mengerjakan yang
kahada disuruh nenek maju mengerjakan nang disuruh. Summa ta'ammal aslan wahidan wa huwa annahu hab annaka fatta'id tajani'a umrika fil ibadati wa jahatka tuwaka batta hatta hasra laka ma tamannaika hab hikung alaihmu annaka fatta'id tabahwa angka besusah payah saja seumuran mengerja ibadat dan angka itu bersungguh-sungguh sampai payah sehingga dengan kepayahan engkau itu hasillah ibadat yang dikerjakan. Artinya kita beriman beribadat siang malam banyaknya ibadatnya terkumpul ibadat sering banyakkan gerak lah sama lawan kita berjualan baik duit kita sorong atau mengempet banyak terkumpul barang ya pak. Apakah barang yang terkumpul itu iya sudah tujuan kita? Mengumpulkan barang ini ujung sesudah terkumpul sekali kada payuh kayak apa ruginya. Nah alaysa syahnu kulluhu bil qabul ya kan alaysal maqsud wal matlub kulluhu bil qabul nang dituju itu diterimanya ya kalau orang badagang tadi payuh biar sedikit barangnya tapi payuh daripada banyak tabulik rugi ong kos jadi yang penting payunya.